SMP Negeri 112 yeah, di dekat Kalijodo, Teluk Gong. Oh, okay. Ya. Yeah. Yang mau saya tanyakan, Pak, yeah, mana lebih dahsyat pengaruh narkoba dengan pornografi? Ya. Yeah. Ya, yeah, hanya itu aja, Pak. Terima kasih. Tepuk tangan buat Ibu Elvira. Bu. Nimbangnya rada susah karena barangnya beda. Iya sih, Pak. Ya, Ibu tahu kan. Jadi kalau narkoba itu jeleknya pakai sakit, Bu. Ketika apalagi seseorang yang pakai heroin itu sakau, tulang kayak mau copot, kepala kayak mau pecah, perut kayak mau meledak, belakang mau nembak. Oh, sakitnya tuh sakau, sakit karena tahu. Kalau porno enggak pakai sakit, cuma enggak konsentrasi. Yang kepikiran enggak fokus. Tapi itu juga kalau pakai narkoba yang lain juga ada yang bikin enggak fokus. Jadi kan narkoba itu jenisnya banyak. Kalau ganja bikin katanya doyan makan macam-macam gitu lah, banyak. Jadi mana lebih bahayanya? Sebenarnya semuanya bahaya. Tapi ada orang yang bisa mengatasi kecanduan pornografinya. Ya. Misalnya, ya saya lagi gak ketemu istri, ya gak apa-apa, dinikmati kesendiriannya. Begitu ketemu istri baru dilepaskan, ketemu suami baru dilepaskan. Narkoba juga gitu, Bu. Ada orang yang bisa. Saya pernah, waktu itu saya pernah kerja di organizer di Kemang. Saya jadi guru tapi